Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Andik Sudantoko. Dalam video kali ini adalah khusus tutorial mengemudi yang berjudul dua cara start di jalan datar. Jadi, ada dua cara start di jalan datar. Yakni yang pertama, start pelan-pelan asal jalan, Yang kedua, start cepat ya. Jadi yang pertama itu cocok sekali untuk yang belajar, yakni start dengan pelan-pelan asal jalan dengan melepas kopling saja. Yang kedua, start cepat, kombinasi antara melepas kopling dan penambahan gas. Nah, kita praktekkan langsung ya. Untuk teori yang pertama, oke, kita kopling penuh. Nah, caranya seperti ini ya. Langkah pertama untuk cara start model pertama dengan cara melepas kopling. Tentunya video ini khusus mobil yang sudah injeksi. Oke, nggak usah berlama-lama, kita langsung aja praktekkan. Kopling penuh, pindah gigi satu, kiri, depan, tarik handbrake. Saya pastikan jalannya datar ya. Langsung saya tarik handbrake-nya, kita pencet. Agak sedikit jalan, kita rem. Udah, ini jalannya datar ya. Mobil udah nggak jalan ya. Udah lurus ini, nggak jalan mobilnya. Oke, sekarang kita angkat kopling pelan-pelan, kita rasakan. Kita angkat sedikit-sedikit ya. Misalkan 1 mili. Tuh, ini 1 mili sudah jalan ya. Baru 1 mili ini. Kurang lebih lah 1 mili. Ya udah ya. Yang penting seperti ini. Lepas pelan-pelan asal jalan, lepas pelan-pelan asal jalan. Oke. Ini cuma lepas kopling aja. Kalau sudah stabil, kita lepaskan full. Nah, ini mau belok, kita rem, kita kopling. Kita mau belok. Bentar ya. Kita ulangi lagi nanti. Kita ulangi lagi. Angkat kopling pelan-pelan. Ntar di sini ya, kita ulangi lagi. Coba ini jalannya juga datar. Metode 1, metode 1 dulu ya. Metode 1. Oke. Saya ulangi. Saya handbrake lagi ya. Cara start di jalan datar. Metode 1, yakni dengan melepas kopling saja, pelan-pelan asal jalan. Caranya seperti ini. Langkah pertama, kita kopling penuh, pindah gigi satu, tekan ke kiri, arahkan ke depan. Kiri, depan ya. Setelah itu, kita tarik handbrake-nya, tarik, pencet, lepaskan. Kaki kanan standby di rem ini ya, kalau mundur. Karena ini sudah dipastikan lurus, jalannya jelas benar-benar lurus. Dengan artian datar ya, bukan lurus, datar, maka kita langsung aja. Kita praktekkan. Angkat kopling sedikit aja. 1 mili, 2 mili, 3 mili, 4 mili, 5 mili. Nah, ini baru pas. Tadi di sana jalannya agak berarti agak turun ya. Ini sekitar 4 mili ya. Nah. Kalau ditahan dulu ya, kalau sudah jalan ditahan. Setelah itu kalau sudah normal baru dilepas full. Jangan langsung dilepas full. Kalau langsung dilepas full ya mati mesin. Tuh. Cara metode pertama. Udah jalan seperti ini ya. Oke, kita tambah gas sekarang. Kita tambah gas pelan-pelan. Kita coba praktekkan lagi di mana ya agak sepi. Oke, pindah gigi dua dulu. Kita cari jalan yang agak sepi. Kita praktekkan metode satu. Kayaknya ini sepi. Oke, kita sini dulu. Kita rem, baru kita kopling. Kita berhenti dulu. Kita nolkan. Tarik handbrake. Oh, ini terlalu menengah kita ya. Agak minggir aja ya. Ini jalan walaupun ini sepi. Oke. Walaupun jalannya sepi, kita agak minggir dikit lah. Nanti kalau ada mobil jalan. Oke, sudah ya. Oke, kita praktek. Dah, kita ulangi lagi. Teori pertama lagi. Masih teori satu, pelan-pelan asal jalan. Caranya, yang pertama kita kopling penuh, pindah gigi satu, tekan ke kiri, arahkan ke depan. Handbrake kita tarik, kita pencet. Nah, dipastikan jalannya rata ya. Kalau nggak rata, mundur nanti mobil. Oke, setelah itu kita angkat kopling pelan-pelan. 1 mili, 2 mili, 3 mili. Ini sudah mulai getar. 4 mili, nah sudah mulai jalan ya. Ditahan ya kalau sudah jalan. Kalau sudah mulai stabil, kita lepaskan full.
baru kalau sudah stabil seperti ini sudah bisa kira-kira kita baru jalan, kalau sudah bisa ya, kalau maksudnya sudah lancar baru jalan stabil. Kalau sudah lancar, nah baru kita tambahkan gigi 2. Ini caranya. Ini metode 1. Kalau metode 2 adalah metode cepat. Jadi kombinasi antara pelepas kopling sama tambah gas. Oke, kita mulai ke metode 2. Cari tempat dulu. Cari tempat yang agak sepi. Oh ya, di sini aja ya. Di sini agak sepi. Sini aja ya, kita berhenti, kita rem, baru kita kopling. Rem, kopling, kita nolkan. Oke, kita misalkan kita handbrake ya. Oke, langkah pertama untuk jalan cepat ini metode kedua. Ini metode kedua, caranya kopling penuh, pindah gigi 1 kiri depan, tarik handbrake, tarik, pencet, jalannya datar ya. Setelah itu angkat kopling pada titik geraknya. Angkat, nah setelah gerak seperti ini langsung tambah gas. Tambah gas sambil bentar. Oke, angkat kopling pada titik gerak, tambah gas sambil melepaskan kopling sepenuhnya. Jadi, angkat kopling pada titik gerak, setelah itu ditambah gas sambil melepaskan kopling sepenuhnya. Seperti itu caranya. Coba kita praktekkan lagi di tempat yang sepi. Cari tempat sepi dulu, guys. Mana ya? Yang agak sepi. Baru saya praktekkan 1 ya untuk teori yang kedua. Ini jalannya terlalu sempit, kalau kita mau berhenti nanti mengganggu lalu lintas. Agak sana aja, yang cari yang agak sepi dulu. Oke. Jadi saya sampaikan dulu teorinya. Metode 2 teorinya, angkat kopling pada titik gerak, setelah pada titik gerak kita langsung tambah gas. Jadi tidak hanya melepaskan kopling saja, tapi setelah pada titik geraknya langsung kita tambah gas seiring melepaskan sisa kopling yang kita tahan tadi. Langsung cepat tapi prosesnya ya, kalau sudah bisa itu bisa cepat. Kalau masih belajar ya pelan-pelan gak apa-apa. Oke, kita rem dulu. Ini jalannya sempit ya, kita rem dulu. Baru setelah itu kita kopling, kita pindah gigi 2 sen kanan. Nah, ada mobil parkir di bahu jalan ini. Ramai ya jalannya. Masih gigi berapa ini? 2, pindah gigi 3. Jadi ada 2 teori. Teori start itu ada 2 ya. Yang pertama dengan melepaskan kopling aja, alias pelan-pelan asal jalan. Yang pertama. Yang kedua, dengan cara cepat, yakni kombinasi antara lepas kopling dan tambah gas. Nah, kita akan praktekkan di tempat yang lumayan sepi, yang memungkinkan. Oke, kita praktekkan di depan SMK sini aja. Oke, kita sen kanan. Kita rem dulu. Rem dulu. Pindah gigi 2. Dari gigi 3 tadi. Oke. Sini aja udah cukup ya. Oke, sini aja. Kita netralin. Coba ini mundur enggak jalannya? Oh, sedikit mundur. Enggak begitu rata ini. Oh, udah rata ini. Ini enggak mundur ya. Oke.
kita kembali lagi, kita handbrake ya. Oke, cara yang kedua untuk start, metode start yang kedua, caranya kopling penuh, pindah gigi satu kiri depan, tarik handbrake-nya, tarik pencet. Ini cara untuk di jalan datar ya, jalan yang rata maksudnya. Setelah itu kita angkat kopling pada titik gerak, tambah gas, lepaskan sampai penuh koplingnya sambil menambah gas. Oke, itu ya prakteknya. Kita bisa praktekkan lagi kalau ada tempat lagi. Kira udah paham belum? Kira-kira teman-teman. Nah, itu tadi ada dua cara atau dua metode. Start, dua metode start atau memulai menjalankan mobil. Nah, itu tadi guys. Semoga bisa dimengerti dan mudah, kemudian semoga mudah dipahami gitu. Oke, sampai di sini dulu video kita kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video. Bye-bye.